Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya yang biasa mereview pisau-pisau dari mulai pisau sultan sampai pisau rakyat jelata, selalu saya review di channel ini. Nah, ini adalah penampakan pisau dari seorang sahabat saya, teteh saya, yaitu Teh Nisa. Pada kesempatan ini Teh Nisa akan mereview sendiri pisau produknya beliau, tetapi bukan pisau ini yang akan beliau review. Silahkan teman-teman simak di video selanjutnya. Teh Nisa sendiri yang akan mereview pisau yang tersedia di galeri beliau. Jika kalian berminat, kepoin juga channel YouTube beliau, Galeri Pisau Teh Nisa. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Teh Nisa. Nisa di video kali ini mau review satu buah pisau dapur bermaterialkan pamor atau disebut juga balik nipis. Ini sarung pakai kayu sonokling ya. Handle menggunakan tanduk rusa dan tanduk kerbau. Oke. Kita lihat dalamnya ya. Bisa dilihat motifnya motif lilit. Ini panjang bilah kurang lebih 20 cm, untuk handle kurang lebih 13 cm. Tajam ya teman-teman. Yang mau pesan boleh langsung japri aja ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Menerima sesuai keinginan juga dari panjang bilah, handle, sarung, sesuai keinginan boleh japri aja ya. Picturing the times we had as children wandering.